Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi tips atau cara memutihkan wajah menggunakan pepaya ya. Ini kita di sini menggunakan pepaya mateng ya teman-teman. Ini pepayanya udah merah, udah mengkal. Kemudian selain pepaya, di sini kita juga menggunakan madu TJ ya. Caranya sangat mudah. Langsung aja, yang pertama kita kupas dulu kulit pepayanya ya teman-teman. Ini bijinya kita buang dulu. Ini bijinya udah kita buang, kemudian kita potong ya. Kita potong menjadi dua buah bagian, kemudian kita kupas. Ini kulitnya kita kupas ya, hingga benar-benar bersih. Udah kita kupas ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Masukkan dulu ke dalam wadah. Ini kita blender dulu pepayanya. Kita masukkan ke dalam blender. Aja kita masukkan pepaya yang udah kita blender tadi. Kita masukkan separuh aja ya teman-teman, karena kita di sini hanya menggunakan satu kali pakai ya. Ini hasil yang udah kita blender. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan madu ya. Yang kita ketahui kalau madu ini sangat bagus untuk kecantikan wajah ya teman-teman, jadi tidak ada efek sampingnya sama sekali. Ini kita aduk hingga rata. Setelah semua tercampur rata, ini udah bisa kalian aplikasikan pada wajah kalian ya. Ini cara menggunakannya
tinggal kalian oleskan pada wajah, bagian wajah, kemudian bagian leher. Diamkan kurang lebih selama 30 menit, kemudian bilas menggunakan air hangat-hangat kuku ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau yang permanen, kalian bisa mengkonsumsi ini selama 3 kali dalam 1 minggu ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya.